Saya saran saya kemarin saya bahas juga di 3SKS. 3SKS memulai VTuber ID bisa dicek di YouTube meskipun emang 3 jam tapi itu saya udah part-partnya pakai timestamp silahkan bisa dicek. Bahwasanya Anda tuh harus milih juga nah VTuber TBA dan dari indie seumum-umumnya melakukan pendekatan horizontal. Kalau jika dan hanya jika Anda tidak sepede orang-orang yang memang langsung sebulan 10.000. Ya. Kalau memang Anda tidak sepede orang-orang yang bisa bulan 10.000 subscribernya yang memang itu mereka fokus vertikal, Anda udah horizontal aja gitu. Berkomuniti saja gitu maksudnya. Karena sejatinya emang belum tentu bisa gede juga gitu. Oh, saya juga masih lihat zaman Yume Reality itu 1.000, 2.000 aja sulit si Sena. Sekarang udah dapat niche-nya, dia 10.000 dan Nekomata Yutanya Nekomata Yu ah Yuta si Yutanya ngeboosting. Si Cherry Sloberia juga naik cepat gara-gara ya itu efek apa? Domino efeknya tuh. Terus ada yang baru, Nemutaka. Oh iya Nemutaka. Yang baru lagi siapa yang cewek cantik tuh ada yang pink itu. Siapa yang debut lupa. Suyu, nah iya Suyu ya emang dia cantik banget soalnya. Dan itu kan ada faktor-faktor lain tuh suaranya begini dan sebagainya. Cherry Stroberia, nah, pokoknya itu Yume Reality zaman saya liatin juga. Ini orang struggling-nya luar biasa. Keren banget. Dan akhirnya dia bisa mencapai itu dan memang bisa lebih besar lagi. Misalkan saya semacam apa yang namanya itu ya agensi circle dan sebagainya kayak 4R Reality yang sudah punya 13 orang. Ya kan? Kemudian ya 4R, kemudian Yukori yang banyak banget orangnya gitu. Kemudian apalagi tuh? Ya mungkin Comrade juga meskipun emang Comrade ya emang konsepnya berbeda ya, emang teman-teman harus aja gitu cenderung memang Comrade aja kamrat gitu. Pokoknya ya memang kalau Anda tidak sepede itu untuk vertikal sendirian kayak Uchi yang fokus di Facebook sendirian yang sekarang udah gocap lebih, Anda lanjutkan gitu. Maksudnya Anda horizontal saja. Gitu.